Halo, halo. Assalamualaikum dah. Balik lagi di channel Cucu Jajan. Nah, malam ini nih jam berapa nih ya? Jam 6 kurang seperempat. Ini aku lagi ada di jalan apa nih? Jalan Tentara Pelajar. Nah, di depanku itu ada roti kembong sama ada karpik nih. Nah, di sini tuh ada sate ayam yang sudah legend nih. Ini sate ayam khas Cilacap nih. Nah, ciri khasnya sate ayam khas Cilacap itu dia satu tusuknya itu ada dua lidi. Nah, itu karena dagingnya itu besar-besar, jadi biar kuat. Nah, ini namanya sate ayam martalu. Coba nanti kita coba cicip ya. Herjun. Herjun. Iya. Iya. Mas, ini sate ayam Martawi ini dari Mas Martinya ini sate ayam khas Cilacap ya? Iya, betul. Iya, benar, sate ayam khas Cilacap ya. Yang membedakan apa, Mas, dengan sate ayam yang lain, Mas? Biasanya kalau sate ayam Martawi itu identiknya satu tusuknya ada dua lidi. Berarti dua lidi. Oh, gitu. Terus pakai dua lidi ya? Iya. Oh, kayak gini. Dan biasanya kalau sate mata itu kan panjang-panjang, agak gede gitu, biar dari sate yang lain seperti itu. Itu tujuannya apa, Mas? Dikasih dua tusuk gitu? Biasanya kalau satu tusuk itu kok bakal lemes gitu kan. Oh, terus ya, jadi ya. Dikasih dua biar seperti itu. Oke, terus ini sate ayam ya berarti ya? Iya. Ini semua bagian ayam ada? Iya, bikin ayam ada daging, kulit. Kulit ada. Rempelek ati, usus. Ini sate ayam Martawi ini sudah dari tahun berapa, Mas? Dari tahun berapa ya, Pak? Sate ayam Martawi di sini. Di sini. 1985. Tahun 85. 1985. Wah, udah legend banget ya. Iya. Sekitarnya bawa Martawi udah lama. Oh, Martawi itu nama? Iya. Nama ini ya, Pak? Mbah. Iya. Oh. Sebelum di sini jual di mana? Di Cilacap. Oh, di Cilacap. Nah, Pak, Cilacap. Di Cilacap kan banyak cabangnya. Oh, nah, itu saudara-saudara. Oh, saudara semua. Martawi semua, Pak. Martawi. Iya. Bisnis keluarga. Oh, bisnis keluarga ya? Kalau boleh tahu, ini sehari ini bisa menghabisi berapa tusuk, Mas? Sekitar berapa ya? 200 ya? 1000. Ya, sekitar 1000 tusuk. Iya. Kalau ada pesanan sekitar itu. Nah, terus kalau ini satu porsinya berapa, Mas? Harganya satu porsi isinya 10 tusuk, itu harganya 25.000. Oh. Dua lima tusuk, oh iya. Kampur ya? Kampur, iya. Ya. Tempat bakarannya udah cepat? Iya, Mas. Ya, seluruh. Ini kan Martawi ini ya? Seluruh kayak gini. Sate Cilacap kayak gini ya? Iya, seluruh. Ini namanya apa, Pak? Apa? Namanya apa, Pak, tempat bakarannya? Ini Bordes, Mas. Bordes? Dari Bordes. Bordes sama... Ini Bordes ya? Ya,
Ya, tebal, panjang. Tusuk juga mas, ciri khasnya martabi. Kalau ini biasanya di lokasi itu sampai berapa kali pak? Apanya? Satenya sebelum dari proses pembakaran dan kalau sampai terakhir itu dua kali. Iya. Direndam dulu pakai apa? Rempah-rempah. Harus ditusuk. Tusuk terus di sini dianu. Setengah matang dulu soalnya kan gocek banyak. Gocek ya. Bisa campur ya, Pak? Oh iya. Iya. Sama usus apa sama? Sama hati sama usus. Yang Cilacap nyenengan juga? Apa? Yang Cilacap nyenengan juga? Enggak. Masuk? Cilacap dari Semarang aja. Oh, Semarang. Kondan? Saya kalau pas lewat sini kok rame terus. Kondan ya... Bundan? Bundan Prakoso? Yang meninggal itu toh? Bundan Winarno? Winarno. Pernah kesini? Manyus itu loh. Iya, Manyus. Pernah kesini? Enggak, di tetap kakak saya. Oh, yang Cilacap? Iya. Kalau saya pernah tuh yang... Kembal. Yeah, tubuhnya tempe. Iya, bau tempe. Naik sel lagi. Indosiar ya pernah masuk. Bisa pernah ke sini? Pernah masuk. Yang di sini atau yang di sana? Yang di sini. Oh, dan punya yang di sini? Yang di Tamara Geraldi. Apa? Yang itu Tamara Geraldi apa ya? Tamara Geraldi. Bukan Tamara yang itu. Ada Tamara, kan ada Tamara juga. Desensi sama Geraldi. Ah, yang Geraldi. Wah, udah lama mas. Udah lama sih. Lama. Hati-hati loh. Jadi Borobudur ini lokal. Oh, pasti ada legend. Hah? Ada legend pasti budayanya. Zamannya Mbah. Kok enggak bisa diturunin? Iya. Nah, kan. Ada yang sate khas Cilacap Martawi nih di Jalan Tentara Pelajar. Ini letaknya di depan Karpis. Nah, ini kalau satu porsi ini kita boleh milih nih satu porsi isiannya apa aja. Mau diisi daging, mau diisi jeroan, kulit, boleh bebas. Nah, ini nih. Ini dah kok. Ini keunikannya di Martawi itu ini. Ini satu sate ini ditusuk pakai dua lidi, dua sujen, istilahnya dua sujen. Karena ini satenya aja udah besar-besar dan tebal-tebal. Dan ini dagingnya, yang daging aja udah tebal kayak gini nih. Ya, ini juga, coba kita cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mati dhewe ya. Satenya enak, gurih, manis. Jadi ini sebelum dibakar, ini proses dalam proses pembakarannya direndam sampai 2 kali nih. Jadi bumbunya udah meresap banget nih, penuh rempah-rempah. Daging nih ya, sebenarnya enak banget. Enak banget, udah kenyang.
dagingnya tebel, besar, nikmat. Apa ya, dimakan nggak usah pakai bumbu aja, ini udah enak karena bumbunya ini udah meresap banget. Nyari sate cilatap, sate Mantawi di Semarang itu adanya di Jalan Tentara Pelajar di depan Carfix, di seberangnya Carfix. Nah, ini buka dari sore jam 5 sampai malam. Ini satenya enak, ini kayak setahu saya ini salah satunya sate cilatap yang ada di Semarang. Mantap, khasnya sate cilatap. Ini aku bikin dulu ya, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye.